Semoga kalian suka sama video yang langsung to the point kayak gini. Mungkin kedepannya aku bakalan terus-terusan bikin video kayak gini. Aku bakalan langsung ngebedah dua produk sunscreen terbarunya Wardah. Dua-duanya tuh sama ya, SPF-nya 50, PA-nya Quarto Plus. Plusnya ada 4, plus, 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 plus gitu. Beda di nama. Yang biru ini namanya UV Shield Aqua Fresh Essence. Terus yang orange ini namanya UV Shield Active Protection Serum. Oke. Yang satu essence, yang satu serum. Berarti kalau misalnya dipakai untuk AM rutin gitu, udah langsung ketahuan kalau misalnya ini tuh essence yang dimana setelah toner. Kalau misalnya mau pakai ini, oke, setelah essence kayak gitu. Atau mungkin bisa keduanya ya. Double protection banget ya. Oke, aku bakalan langsung bahas detail dari kemasan. Tadi kemasan udah, tekstur dan lain sebagainya kita bakal bahas satu persatu lagi. Pertama aku bakal jabarin dulu untuk kondisi kulitku terkini. Untuk T-zone, aku itu kulitnya cenderung normal to dry. Tapi T-zone juga kadang oily, apalagi kalau misalnya cuacanya lagi panas gitu. Atau aku lagi mau haid. Ini kayak kurang pas gitu ya. Enakan ya. Oke, pas. Sebenarnya kalau untuk sunscreen, aku itu lebih suka physical sunscreen. Cuma nih ya, cuma kadang tuh suka ada white cast-nya kalau physical sunscreen. Karena ada kandungan zinc oxide. Zinc-nya itu loh yang kadang tuh bikin di blend-nya agak susah. Terus kalau misalnya kena air juga kayak kadang suka blentong-blentong putih. Makanya nggak semua physical sunscreen itu oke di kulitku. Jadi mau nggak mau aku harus mencari chemical sunscreen yang benar-benar cocok untuk aku. Dan even better kalau misalnya ada yang zero alcohol. Dengan klaimnya si Wardah yang zero alcohol ini, makanya aku tertarik buat nyobain. Setelah dibedah ya, lebih dalam dari kemasannya, perbedaan keduanya itu ada di finishingnya. Kalau yang biru ini dibilangnya ini ada teknologi aquafuse, yang dimana berarti ini lebih cair seharusnya dan lebih gampang terserap ke kulit ketimbang yang orange. Karena yang orange ini dibilangnya ini waterproof, karena dia waterproof ya. Seharusnya yang biru ini harusnya lebih waterproof, yang ini harusnya kayak lebih dewy sedikit. Tapi keduanya ini tetap masuk di kategori chemical sunscreen. By the way, jangan gagal fokus sama bibirku yang merah, ini jontor. Abis kena hantam yayin ya. Terus dibilangnya ini ya non-comedogenic, cocok untuk semua jenis kulit, dua-duanya sama. Sekarang aku bakal bahas dari kandungannya dulu. Dari yang biru dulu, Wardah SPF 50 PA plus UV Shield Aqua Fresh Essence. Ini kalau misalnya dilihat dari kandungannya, dia masih ada kandungan alkohol. Jadi walaupun dibilang zero alkohol, dia tetap ada alkoholnya, tapi biasanya kalau untuk chemical sunscreen itu yang dibilangnya, diklaimnya zero alkohol, dia nggak pakai alkohol yang ibaratnya ganas gitu loh bikin kulit sensitif, nggak. Dia pakai alkohol yang sifatnya tuh gentle ke kulit gitu, kayak simple alkohol gitu disebutnya biasanya. Dan kalau untuk dia masih ada fragrance-nya sayangnya. Jadi kayaknya kalau untuk kulit sensitif harus lebih hati-hati lagi. Tapi kalau menurutku dari aromanya, ini ya aroma kayak hampir sama kayak aroma Wardah sunscreen yang terdahulu yang masih ada kandungan aloe veranya. Wangi-wangi kayak gitulah, wangi-wangi sunscreen pada umumnya yang nggak terlalu strong banget, wangi-wangi fruity gitu. Ada aromanya tapi light. Kalau untuk aku masih aman ya, karena aku tidak terlalu alergi sama wewangian. Lanjut yang orange, ini Wardah UV Shield Active Protection Serum. Nah, again, ini juga ada fragrance-nya dan masih ada alkoholnya yang sifatnya tuh emulsifier. Oke, dia tuh kayak alkohol yang digunakan untuk keduanya ini hanya untuk membuat teksturnya jadi lebih gampang terserap gitu loh. Untuk safety-nya benar-benar aman di kulit yang sensitif seharusnya ya. Tapi balik lagi, efeknya di tiap kulit orang pasti beda-beda karena kondisi tiap orang itu kan beda-beda ya. Jadi mau dibilang se-gentle apapun sebuah kandungan, pasti hasilnya di tiap orang beda-beda. Di aku keduanya nggak ada masalah sih, dan dua-duanya sama, dia pakai fragrance juga. Sayangnya masih ada wewangiannya walaupun itu dari plant extract, jadi kayak dari ekstraksi tumbuhan gitu. Dan keduanya aromanya sama, tapi menurutku aroma yang orange ini lebih nyangket ya sedikit ketimbang yang biru. Aku merasa yang biru lebih cepat hilang ketimbang yang orange. Kenapa? Karena ya si yang biru ini teksturnya pun lebih gampang terserap, seperti yang aku bilang tadi, dia itu aquafuse ya.
Jadi otomatis baunya pun lebih cepat hilang ketimbang yang orange. Untuk tekstur, keduanya ini beda-beda tipis ya kalau untuk tekstur. Kalau yang orange itu aku ngerasanya lebih cair ketimbang yang biru. Dan pas di blend, aku ngerasa ini yang orange tuh ada sedikit white cast-nya. Aku nggak tahu, seharusnya chemical sunscreen itu tidak meninggalkan jejak white cast. Tapi nggak tahu kenapa aku melihat ini masih ada white cast-nya sedikit. Tuh. Okay. Setelah ini aku bakalan kasih lihat langsung pengaplikasian keduanya gitu, biar bisa bedain langsung di hadapan kalian pengaplikasian dan tes ketahanan yang juga kira-kira oil controlnya gimana. Walaupun ini di produknya tidak disebutkan ya untuk ada oil controlnya segimana nampolnya, tapi aku tetap okay kira-kira kalau untuk kulit yang berminyak aku bisa simpulkan hasilnya gimana, kita lihat nanti. Sekarang kita langsung ke pengaplikasiannya di kulitku, hasilnya gimana dan tes ketahanannya. Let's go. Kalau misalnya berisik maaf, karena seperti biasa ya jam segini tuh jam-jam aktif ya. Aku bakalan make yang warna biru ini UV Shield di sebelah kanan, dan yang warna orange ini di sebelah kiri. Terus habis itu nanti bakalan tes ketahanan. Yang biru ini rasanya lebih kering ketimbang yang orange. Aku ngerasa ini agak sedikit lengket, greasy gitu di kulit. Tapi nanti kita lihat kira-kira hasil akhirnya dia bakalan less greasy yang orange apa enggak. Tapi kalau untuk dari tekstur lebih cepat penyerapannya yang biru ketimbang yang orange. Tapi kalau untuk tekstur penyerapan aku, of course karena kulitku kering, aku lebih prefer ini. Tapi nanti hasil akhirnya kita lihat nanti ya. Belanja shirataki, tisu basah, sayur, salad, buy one get one. Udah. What's the difference? One club horse, one club horse. Beli ini berarti sini gede. Oke, aku ambil yang ini. Ini shirataki, buy one get one. Oke, okay. Anakku hilang. Aku tahu di mana aku bisa menemukannya. And found it. Beli ini, dia minta beli ini. What? Ini. Biar di mobil nggak berantakan, ambil yang itu. No, one. Only no. One. Satu aja, Rolin no, satu. Banyak. Rolin punya adik kan? Punya bawa bayi kan? Jadi ambilnya dua. Bayi mani. Ini ayo. Sini. Itu sama yang kuat tadi, Kuka. Lucy. Oh iya bener, taruh di kulkas ya. Kan buat stok ya. Hello, I am back and I bought blotting paper. Ini aku mau ambil
Gimana nih bukanya? Aku mau ngecek minyaknya karena ini aku benar-benar cuma pakai sunscreen doang tadi. Ingat kan ya, yang sebelah kanan itu yang biru, yang sebelah kiri itu yang orange. Oke, okay. Dan ini sudah hampir 4 jam pemakaian. Belum mandi ya. Jorok kamu, Riri. Mari kita cek minyaknya gimana. Oke, aku nggak tahu ini kelihatan apa enggak. Ini detail yang tadi sebelah kanan pakai yang biru. Ini detailnya. Sedikit terlihat ada minyak di bawah. Ini pakai yang orange. Hampir nggak ada minyaknya sama sekali. Oke. Coba ya kita pakai ke seluruh permukaan kulit muka dulu. Wow. Ini yang di area kening. Ini untuk yang biru. Emang aku tuh lumayan berminyak tapi nggak yang parah banget di kening. Nih kalau yang orange. Ini yang orange, ini yang biru, hampir sama aja gitu. Ada minyaknya tapi ya nggak parah banget gitu di T-zone. Tapi aku ngerasa lebih oke oil controlnya yang orange ya, I don't know why. Nanti kita cek lagi dari hasil yang tadi pagi aku taruh, aku spread di atas blank paper, di atas kertas kosong gitu. Nanti kita cek 2 jam lagi deh nunggu ya. Abis itu bisa aku simpulkan. Sekarang aku mau mandi dulu. Nanti kita lanjut lagi. Nah, kalau misalnya dari video yang tadi aku jabarkan hasilnya ya, ini keduanya nggak bikin kulitku kusam. Jadi kayak sama aja gitu. Dan setelah pemakaian hampir 4 jam, itu aku ngerasanya dua-duanya sama aja efeknya di aku. Tapi pas dipegang itu agak beda keduanya ya. Kalau yang biru memang terasanya tuh lebih biasa aja, kayak nggak ada rasanya, kayak megang kulit biasa nggak pakai apa-apa gitu. Kalau yang orange itu memang terasa agak sedikit lengket di aku, dan efek lengketnya itu lumayan bertahan lama ya. Katanya sih dalam waktu beberapa jam bakalan terserap ke kulit, tapi aku ngerasanya ini efek melembabkannya. Kalau untuk kulit kering ini aku suka banget tekstur-tekstur yang melembabkannya tuh awet gitu. Tapi kalau untuk kulit berminyak kayaknya kalian harus cek tetap reviewnya dari yang kulitnya berminyak, of course. Nah, kalau misalnya dari klaimnya ini dibilang kalau yang biru itu water refill, aku setuju. Terus kalau yang orange itu water proof active, aku nggak terlalu berasa ini waterproof. Karena kalau misalnya waterproof, harusnya tuh dia apa ya, kayak lebih matte finish gitu nggak sih? Iya nggak sih? Kalau ngerasanya kayak semi matte atau dewy, bikin kulit glowy, itu gimana dia bisa waterproof? Iya nggak sih? Ini logika aku aja ya. Tapi yang aku senang adalah ternyata fungsinya tuh beda keduanya. Kalau yang biru ini katanya bisa untuk proteksi polusi radikal bebas di kota yang full of pollution ini. Lalu kalau misalnya yang orange ini katanya bisa dipakai untuk berenang, olahraga, atau outdoor activities. Jadi dua-duanya itu punya fungsi yang beda. Kayaknya kalau misalnya disuruh pilih antara satu mau yang mana, tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya aktivitasnya lebih padat lagi, lebih aktif lagi, lebih banyak kegiatan outdoornya, kayaknya bisa pakai yang orange ini. Tapi kalau misalnya hanya di rumah aja, bisa pakai yang biru ini. Dan untuk aku pribadi, cocok apa enggak, biasanya aku tuh pakai sunscreen 3 hari aja udah langsung kelihatan cocok apa enggaknya. Dan keduanya udah aku pakai, dua-duanya nggak bikin komedo muncul. Aku setuju yang dibilang bahwa ini non komedogenik, jadi nggak bikin komedoku makin parah. Dan biasanya kalau nggak cocok itu pori-poriku langsung nongol. Sehari, dua hari itu udah langsung kelihatan, atau biasanya dalam 24 jam itu udah langsung ada kayak bintil-bintil putih isi air gitu di kulit. Biasanya kayak gitu, kayak ada purgingnya tapi yang masih level santuy gitu. Nah, ini nggak ada indikasi bahwa aku nggak cocok sama dua sunscreen ini. Seneng banget sih, karena akhirnya aku bisa menggunakan sunscreen merek lain, karena selama ini aku cuma pakai sunscreen Skin Aqua. Nah, si Skin Aqua yang SPF 50 itu aku cocok banget, cuma belakangan ini aku nggak tahu karena aku sering belinya offline ya, jarang online. Dan karena pandemi ini barang-barang di drugstore itu kayaknya pada keungkep ya. Jadinya produk-produk yang ada di drugstore sayangnya teroksidasi, jadi bau gitu. Jadi aku pengen cari alternatif lain. Dan Wardah ini aku rekomendasikan banget ke kalian yang kulitnya hampir sama kayak aku. Balik lagi, cocok-cocokan. Mungkin di aku cocok, di kalian gak cocok. Mungkin di kalian gak cocok, di aku malah cocok gitu. Dan
Balik lagi, kalau misalnya kalian mau cari kira-kira untuk kulit oily gimana, kalian harus tetap cek yang keadaan kulitnya berminyak, karena aku masih hitungannya normal to dry. Tapi tetap sih, ini hitungannya worth every penny that you spend gitu. Karena ya untuk sehari-hari ini masih oke banget. Nah sekarang aku pengen tahu sih, diantara kalian udah ada yang nyobain sunscreen ini juga kah? Kalau misalnya udah, lebih suka yang mana? Yang biru? Apa yang orange? Coba share review kalian di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan semoga reviewnya berguna buat kalian. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bell notifikasi kalian supaya kalian jadi jamin squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye.